Assalamualaikum guys. Oke. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf ini di Idul Fitri ya, Lebaran ya. Lebaran. Aku minta maaf kepada teman-teman atas kesalahanku ya mungkin. Dan kali ini aku membuat video mengenai ini peristiwa yang kemarin ya. Kemarin jadi tentang Birdy Dragonku. Dia aku jemur, terus aku lupa. Jadi aku jemur dari pagi sampai malam hari aku lupa. Jadi malam hari aku lupa, tidak aku masukkan kandang. Tapi memang Birdy Dragonku ini unik ya. Jadi dia kalau sudah, jadi aku jemur memang tidak menggunakan sangkar, aku biarkan begitu saja. Terus dia kalau kepanasan dia langsung berteduh sendiri. Nah anehnya kalau dia berteduh, dia itu masuk ke dalam area di tempat kandangnya dia. Jadi kayak dia kayak mirip-mirip apa ya? Seakan-akan dia ini tahu ya, tahu kalau rumahnya itu di mana posisinya. Nah, yang kemarin lebih parah lagi. Jadi dari pagi sampai malam aku lupa. Jadi aku lupa ketika aku mau memasukkan baby lovebird yang dari teman itu malam hari, aku baru tahu kalau kandangnya itu kosong. Ini di belakangku ini. Ini kosong. Kaget aku. Dan mau aku cari, ternyata dia tidak jauh dari tempat kandang ini. Ya, oke. Itu nanti akan aku lihat, tunjukkan video kemarin ya. Video kemarin malam itu kayak apa. Oke, sekarang aku mau menjemur ini. Si kadal cantikku ini. Oke ya. Oke, ini mau aku jemur. Ini. Oke. Nah, kayak gini guys. Yuk. Oke. Nah, kemarin dia di sini guys. Nah, dia tidur di tempat itu. Enggak jauh kan dari tempat sana. Ini burung-burung. Oke, sekarang kita akan lihat. Dia di sini guys. Mau lihat akar ini. Oke. Nah, biasanya aku jemur di sini. Ini kebetulan ini. Oke. Nah, aku kalau jemur gini saja. Udah. Jadi di tempat ini cukup luas gitu loh. Ini cukup luas, guys. Jadi kalau dia mau, dia sebenarnya bisa ke depan. Ke depan ini masih lebar tempat ini ya. Cukup luas lah. Terus mungkin bisa ke sana ya, luas, tapi dia masuk ke sana guys, ke tempat tadi. Nah, sana jauh, cukup jauh, dan banyak benda di situ, tapi dia anehnya bisa situ. Nah, kalau jemur si kadalku ini ya kayak gini. Kali ini habis berendam, ini habis berendam, terus dia makan. Loh, sudah habis makanannya. Ini dua ekor ini rakus sekali, sudah habis dia. Sudah habis. Kebetulan dia yang dua ekor sulcata ini aku beri pelet. Nah, dari sini. Nah, dia di sini. Dia bisa pulang. Dia bisa pulang, guys. Oke, ini dia kalau berjemur kayak gini. Ya udah, memang aku tinggal gini dia. Udah, dia kan kayak patung gitu, terus aku tinggal. Karena tidak mungkin kan aku berjemur juga. Ini kayak gitu. Nah, ini memang unik guys. Birdy Dragonku itu bisa pulang. Cuma kan dia nggak akan masuk, nggak akan masuk sendiri di tempatnya kan, geknya, karena posisi geknya kan di atas. Dia bingung. Tetapi dia bisa pulang, kadang-kadang dia ke sini jalan gitu loh. Dia di sini. Burung. Nah, ini malam hari. Nah, aku barusan tadi dikirimi burung. Nah, ini ya, dikirimi burung. Ini baby burung. Baru kan aku masuk sini. Nah, aku lihat. Loh. Ya, posisi lampu belum nyala. Ya, lampu belum nyala. Terus enggak ada. Apa itu, di dalamnya enggak ada.
lupa kan aku. Ya, lupa. Duh, gimana aku kaget, guys. Terus aku kesini. Aku baru mau aku cari, waduh hilang nanti di mana malam-malam. Ternyata kok ya dia, aku waktu lihat sini lah, dia sudah di sini, guys. Hebat ya. Hebat. Jadi ini ceritaku, guys. Jadi entah ya, aku sama Bearded Dragonku ini aneh, termasuk dia bisa naik di sini nih loh. Padahal ini sebenarnya kayak kendil gitu modelnya. Kayak kendil gitu, dan ini sebenarnya aksesoris. Aksesoris saja. Nah, ini tangkringan. Ini barang-barang di sini. Ini memang dekat ini, dekat kandangnya dia sih. Dia di sini naik di sini. Nah, aku juga heran, aku belum pernah tahu dia naik di sini, tidur di sini. Biasanya dia itu di bawah sini. Di bawah sini. Luar biasa, guys. Aduh, aduh. Dia diam. Dia tidur. Ini jantan. Jadi Bearded Dragon ini panjangnya sekitar 50-an lebih lah, 50 cm lebih lah. Ini aku rawat dari size sekitar 20 antara 20-22-24 lah, lupa aku. Ini aku rawat dan sekarang kayak gini. Ya. Ya Allah, lucu sekali dia. Lucu loh, guys, ini, guys. Terus terang aku kaget. Soalnya aku di sini tuh barusan baru dapat kiriman baby love bird dari teman gitu. Dari teman. Ini pun belum aku nyalakan. Ini lampu-lampu belum aku nyalakan. Dan posisinya ini malam. Nih, aku angkat ya. Nah, ini belum aku nyalakan. Jadi dari sini aku habis naruh ini tadi. Jadi sampai ini belum aku tata ya, karena tadi terus terang aku repot. Jadi ceritanya tadi sedang repot, nggak konsen. Nah, teman-teman bisa lihat, no, ini kan, nah, ini dapat kiriman baby burung aku. Ini Rose Collis, ya kan, Rose Collis, ya, baby Rose Collis. Nah, ini, nah, jadi aku tek gitu saja hatiku tadi, guys. Tek. Ya, dapat ini. Ya, rencananya sebenarnya besok lah aku buat konten tentang ini. Tapi sebelum aku bercerita tentang ini, ya terpaksa aku nanti akan ini, video ini akan aku upload ya. Kaget lah. Jadi kaget, terus terang kaget aku. Ini kaget. Ini, nah ini, jadi ini sebenarnya posisinya sebenarnya nggak di sini, kapan hari di situ, terus ini dipindah di sini, ini, nah ini saja belum aku siapkan, ini tempat-tempatnya ini belum aku bersihkan sampean, ya karena repot tadi, repot, bahkan sebenarnya ini kirim burungnya ini sebenarnya kemarin, burung ini dikirim kemarin. Burung ini dikirim kemarin karena kemarin aku repot dan terus pagi tadi temanku hubungi, hingga siang pun belum aku hubungi balik ya, baru malam ini saya suruh ngirim. Baru ini. Ya, ini burung-burung. Ini lampunya belum aku nyalakan. Oke, kita nyalakan ya. Kita nyalakan. Ya kan? Nah, ini belum aku nyalakan semua. Oke, masuk dulu ya. Nah, bangun. Bangun. Nah, ini, guys. Karakternya Bearded Dragon itu ini.
Bearded dragon, naga berjanggut. Bearded dragon. Kita angkat. Ayo. Nah. Ini. Oke. Oke. Enggak apa-apa. Karena malam hari dia sudah habis berjemur. Oke, kita masukkan sini aja dulu. Tidur sini kayak gini guys. Oke, dia kalau malam nggak perlu kita lampunya nggak perlu nyala. Ini nggak perlu dinyalakan karena sudah malam hari. Tadi kaget ini. Nah, yang sini belum dibersihkan karena tadi masih benar-benar repot. Oke, yang penting dia selamat. Tutup. Gini aja. Nah, ini besok dibersihkan. Jadi kalau dia dijemur itu dia makan rumput. Ya makan rumput, kadang aku kasih bunga sepatu gitu. Kalau di luar. Kadang ya jangkrik. Tapi dia sering makan rumput. Rumput, sayur, terus bunga sepatu. Jangkrik. Oke. Itu dulu guys ya, malam hari. Yang penting dia ditemukan sebelum aku cari. Karena dia dekat di sini. Kok bisa gitu loh. Heranku itu gitu. Kok bisa dia tidur di atas tempat sejenis kendil yang aku sendiri enggak pernah menaruh sedikit sekalipun aku enggak pernah naruh dia di situ. Dia nyaman di situ kan.